Militer Rusia merilis rekaman momen angkatan bersenjata Ukraina yang menyerbu paritnya. Namun Rusia mengklaim dibarengi videonya menunjukkan serangan tentara Ukraina yang gagal terhadap ruang istirahat Brigade ke-25 di wilayah Kharkov. Rekaman pertempuran jarak dekat ini beredar di Telegram pada Kamis 20 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di arah Kupiansk, tentara Ukraina mencoba melakukan serangan balik. Salah satu upaya yang gagal ini ditangkap oleh operator UAV Angkatan Darat ke-6. Tentara Ukraina mendekati posisi pasukan Vladimir Putin, namun langsung diberondong serangan Rusia. Di akhir rekaman ditampilkan sejumlah tentara Ukraina yang berakhir tewas bergelimpangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.